الحمد لله الحمد لله الذي جعل السعادة في صحبة السعداء وأفاض من علومه وأسراره على قلوب العارفين والأولياء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Wujudkan Pemilu yang Damai. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sepanjang zamannya adalah Islam. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diturunkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kepada semua para nabi dan para rasul. Dan agama itu memiliki syariat. Syariat artinya tata cara beribadah kepada Allah. Satu nabi dengan nabi yang lainnya, syariatnya berbeda, agama yang satu. Itulah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan syariat dari satu nabi dan satu rasul adalah lihtilafil azman wal amakin, karena perbedaan waktu dan tempat. Tapi satulah, dinul Islam diturunkan kepada Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawa oleh beliau bersifat khalidah ila yaumil qiyamah. Bersifat abadi dan permanen sampai hari kiamat. Karena ajarannya bersifat syumuliyah universal. Syariat Islam ini, para ulama di abad kedua Hijriah melakukan penelitian ilmiah. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemukan ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah syariah yang bersifat aspek zahir. Maka muncullah di abad kedua Hijriah para ulama berijtihad dan menghasilkan satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Di sisi lain, ada para ulama yang khusus menelaah, meneliti dari syariat Islam itu, ternyata ada kandungan yang bersifat aspek batin. Kaitan dengan kalbu manusia, kaitan dengan hati manusia, maka muncullah satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Fikih dan tasawuf adalah dua disiplin ilmu dari yang bersumber dari syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu syariat yang beraspek fikih ini ada yang berkaitan dengan hablu minallah atau ibadah mahdhah. Kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, puasa, haji dan umrah.
maka prinsip dan formatnya ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak berubah sampai hari kiamat. Tapi dari syariat itu ada yang berkaitan dengan hablu minan nas, kaitan dengan hubungan satu manusia dengan manusia yang lainnya, yang disebut dengan hablu minan nas, ibadahnya disebut ghair mahdhah. Maka syariat seperti itu Allah menurunkan hanya prinsip-prinsip atau pokok-pokoknya saja. Mengenai formatnya, setiap zaman terjadi perubahan budaya, sosial, dan yang lain-lainnya. Maka para ulama berijtihad untuk menghasilkan produk-produk baru dalam fikih. Salah satunya adalah fikih daulah. Salah satunya adalah fikih tentang negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka fikih daulah ini, fikih yang berkaitan dengan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, formatnya tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang ada adalah prinsip-prinsip dasar. Maka oleh sebab itu, dalam setiap syariat fikih daulah, di situ ada aspek tasawufnya yang berbicara tentang etika, yang berbicara tentang adab, yang berbicara tentang akhlakul karimah. Sehingga syariat Islam itu menjadi indah adanya, karena ada aspek zahirnya, ada aspek batinnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu para pendiri bangsa kita, dari para tokoh nasional, termasuk para ulama-ulama di masa itu, berpikir tentang konsep berbangsa dan bernegara. Kemudian dengan proses yang panjang, perdebatan yang panjang, perdebatan ilmiah, bukan mengedepankan emosional, akhirnya terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ini adalah nilai utamanya lahir dari nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kita akan menghadapi satu kegiatan yang disebut dengan pemilihan umum nasional. Kita berharap pemilihan yang akan kita selenggarakan jurdil, jujur dan adil, sehingga terciptalah kedamaian dan menghasilkan pemimpin nasional yang benar-benar dicintai oleh bangsa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai kaum muslimin dalam rangka berbangsa dan bernegara, berdasarkan petunjuk Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diijtihadi oleh para ulama kita, berarti kita menjalankan seluruh tatanan berbangsa dan bernegara, termasuk melakukan proses pesta demokrasi pemilihan umum. Sifatnya adalah syar'i, berdasarkan petunjuk Quran dan sunnah, ada dalam aspek fikih daulah. Maka oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai muslim yang ada di Indonesia, wajib untuk mewujudkan pesta demokrasi. Maka oleh sebab itu, dari hati yang tulus, dari hati yang ikhlas, bismillah, kita datang ke TPS untuk menentukan sikap, untuk memilih pemilih kita, pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Maka oleh sebab itu, semuanya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hablu minallah. Syariat yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah selalu diukur parameternya adalah dengan hablu minannas, dengan tatanan sosial kita. Di dalam Islam, bahwa Islam adalah tidak dipisahkan dengan negara, Islam tidak dipisahkan dengan tatanan kehidupan, tapi Islam ini adalah membimbing semua aspek dan dinamika kehidupan, termasuk berbangsa dan bernegara. Maka oleh sebab itu, pandanglah syariat Islam ini
dari sisi aspek zohirnya, fikihnya, beserta aspek batinnya, tasawufnya. Maka dengan tasawuf kita lakukan proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita, penyucian hati kita. Anil amrod al-qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati. Maka Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'innya menyebutkan ada 10 penyakit hati yang sangat berbahaya, yang memporak-porandakan kehidupan beserta tatanan ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sungguh sukses orang yang senantiasa menyucikan jiwanya. Kita punya hati yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kalbu kita membawa nilai-nilai fitrah, nilai-nilai kesucian tanpa kotoran. Maka kewajiban bagi kita adalah tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa kita, bersihkan kalbu kita, anil amrod al-qalbiyah, dari seluruh penyakit-penyakit hati kita. Dengan belajar tasawuf membersihkan dan menyucikan kalbu kita, maka seluruh panca indera kita akan baik. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb. Ketahuilah, dalam rongga manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, baik seluruh panca inderanya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, busuk, maka akan busuk pula, buruk pula semua panca inderanya. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah al-qalbu, jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalbu punya peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Dan kalbulah mahalu naldori rabbi, tempat melihatnya Allah. Di mana Allah tidak melihat memandang manusia dari postur tubuhnya, dari kulitnya, dari sukunya, rasnya, bangsanya. Tapi Allah melihat dari sisi kalbunya. Kalbu itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang fasilitasnya mewah, bukan ras atau sukunya, tapi Allah melihat takwanya. Dan takwa itu sabda Nabi, hahuna, ada di dalam sini. Yusiru ila sadrihi salah samarat. Nabi menyebutkan menepuk dadanya 3 kali. Ketakwaan itu ada dalam kalbu kita. Dari situlah akan tercermin isi kalbu kita menjadi pergerakan dari seluruh panca indera kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita menata diri kita untuk terus melakukan proses penyucian kalbu kita. Jangan sampai kalbu kita kotor. Penyakit-penyakit hati yang membahayakan ada yang disebut dengan hubbud dunya wa hubbur ri'asah. Cinta kepada dunia, cinta kepada kekuasaan, cinta kepada kedudukan. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qasatiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa lain membinasakan kalian, merusak kalian wahai kaum muslimin. Habiskan hidangan, kaum muslimin laksana hidangan makanan. Ada sahabat yang bertanya, hal nahnu minkilatin ya Rasulullah, apakah kami termasuk minoritas di kala itu? La bal antum aksar, sabda Nabi, justru kalian adalah mayoritas. Busaun kagusa ilail, tapi kalian seperti buih yang ada di sungai, banyak tapi centang perenang, tidak punya tujuan, tidak ada kesatuan, terbawa oleh arus begitu saja. Nabi menyebutkan di akhir hadis itu, apa penyebabnya? Sebab kaum muslimin diserang dengan penyakit mental, penyakit kalbu. Itulah yang disebut dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia. Dunia dijadikan tujuan.
jabatan dijadikan tujuan. Inilah yang membuat rusaknya umat, lemahnya umat. Bersihkan kalbu kita dari hubbu dunia, cinta kepada dunia, hubbu ri'asa, cinta kepada kekuasaan dan kedudukan, dan hubbul jah, cinta kepada penghormatan-penghormatan dari manusia. Kalbu yang bersih dari penyakit hati akan menjadi tempat turunnya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalbu kita akan menjadi tempat turunnya cahaya Allah. Kalbu kita membutuhkan cahaya Allah. Al-Anwar matayal kulubi wal asrar. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengatakan, cahaya Allah itu adalah kendaraan dari batin dan relung batin kita. Dalam rangka mendekat kepada Allah, kalbu kita membutuhkan cahaya Allah. Dengan cahaya Allah itulah kendaraan supaya kalbu kita semakin dekat dengan Allah. Kalbu yang merasakan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah kapanpun dan dimanapun berada. Kalbu yang merasakan zauq, nikmatnya, lezatnya asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalbu kita menjadi tenang adanya. Itulah ilmu tasawuf yang dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terakhir, mudah-mudahan proses pemilihan umum kita Allah lindungi, sehingga menghasilkan pemilihan umum yang bermartabat, yang berakhlakul karimah, dan menghasilkan pemimpin yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh bangsa ini. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha ubiyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wansur man nasaruddin, wakhdul man khadalal mu'minin, wa ahlik a'da'aka wa a'da'ad-din, ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.